لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. Jangan kau batalkan sedekahmu karena mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, lam yashkurillah, maka dia tidak dianggap bersyukur kepada Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahibul bait, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insyaallah semuanya dibalas Allah kebaikan dan berkah hidup. Amin. Hadir pula bersama kita guru-guru kita yang tidak memberikan materi kepada kita, tapi mengajarkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang betul, mana yang salah. Mudah-mudahan guru-guru, ustaz-ustaz kita dipanjangkan Allah umurnya, murah rezekinya, dan yang paling penting istiqomah dalam iman dan Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu umur 40 tahun. Dia bertahannus, bersunyi-sunyi di Gua Hira 3 kali. Umur 38, umur 39, umur 40. Umur 38 tak ada kejadian apa-apa. Umur 39 sunyi sepi saja. Umur 40 ada makhluk besar memeluk dia. Kata makhluk itu, Iqra, bacalah. Dia jawab, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Dia ulang satu kali lagi, Iqra, jawaban Nabi sama. Yang ketiga kali baru dia bacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu Nabi turun ke bawah, berselimut kedinginan. Turunlah ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, qum, bangun, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Turun lagi ayat, wa'anzir ansyiratakal akrabin, beri peringatan kepada kerabat-kerabat dekat saudara maramu. Dipanggillah pamannya, dipanggillah semuanya. Nabi naik ke atas bukit. Lalu kata Nabi, seandainya ku katakan di balik bukit ini ada pasukan musuh yang akan menyerang kota Makkah, percayakah kamu? Kata mereka, kami percaya. Karena dari kecil kau sudah kami panggil Al-Amin, orang jujur dan amanah. Seandainya ku katakan aku sudah dapat wahyu dan aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah, apakah kamu percaya? Disitulah kemudian Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celakalah kau Muhammad, alihadha jama'tana, apakah hanya untuk ini kau kumpulkan kami? Turunlah ayat, tabbat siyada abi lahabi wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Apa pelajaran dari sini? Seandainya cukup hablum minallah, Nabi tidak turun dari Jabal Nur. Cukup tahajud baca Quran, zikir tahajud baca Quran sampai malaikat maut datang, selesai masalah. Tapi Nabi turun ke bawah berhadapan dengan Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Bakar, dan akhirnya selamat selama 13 tahun di Makkah, 10 tahun di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah tema kita siang hari ini, hablum minallah, hablum minannas. Saya secara hablum minallah mungkin dianggap baik karena tadi sudah sholat subuh, sudah sholat zuhur, bahkan saya sudah sholat asar jamak takdim. Tapi hablum minannas saya tak baik. Guru di bawah, saya duduk di atas. Tak sopan. Dari kecil diajarkan. Dulu mak kalau ada tamu duduk di bawah, kita duduk di atas. Balik tamu siap-siap volume. Kenapa duduk-duduk ustaz duduk di atas? Dikasih kursi, masa tak diduduki? Orang capek-capek nyari kursi. Sampai 3000 suara baru dapat satu kursi. Kita ada kursi tak dikasih, tak mau diduduki. Oleh sebab itu maka ada orang yang nampaknya secara hablum minallah baik, tahajudnya kencang, baca Quran habis maghrib ke isya khatam sekali, satu bulan khatam 30 juz,
Tapi kalau bercakap dia, kalau bicara dia, tajam sembilu, tajam lagi lidahnya. Dengan silet, Pak Ustaz, tajam lagi lidahnya. Jadi bagaimana lidahnya itu, Pak Ustaz? Macam kukuran kelapa. Tahu Ibu kukuran kelapa kan? Kukuran kelapa itu tidak berhenti dia. Habis pun isi kelapa itu, batoknya pun dia bantai juga. Ada orang-orang ini kalau dia bicara, putus tangkai jantung kita. Nah ini, jadi hablum minan nas ini amat sangat baik. Bahkan ada orang yang hablum minallahnya bagus, ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, sholatnya banyak, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ma'diyah, sholat awabin, sholat isyraq, sholat sunat, puasa sunat, zikir, baca Quran, tak putus. Tapi ternyata pada hari kiamat amalnya itu hilang. Gara-gara apa? Hablum minan nas tak baik. Qad satama hadha, mencaci maki si fulan. Wa akala mala hadha, memakan harta si fulan. Wa safaka dama hadha, menumpahkan darah si fulan. Oleh sebab itu, tema judul hari ini terus terang berat. Kenapa? Hablum minallah, hablum minan nas. Kemarin saya ceramah, dikasih air putih. Saya bilang, saya tidak akan minum air ini. Karena air ini dari anggaran negara. Kalau sampai ini tidak ada nama saya di sini, maka saya harus minta maaf pada seluruh masyarakat se-Indonesia. Selesai saya ceramah di situ, yang undang kena periksa hari ini. Masjid UGM, batal saya ceramah. Pengurus masjid kena periksa. Ini nampaknya tuan rumah ini kena periksa juga. Pokoknya ngundang saya ini besar resikonya. Luar biasa. Dulu asal diundang, ya saya datang. Sekarang masjid-masjid mesti ada tiga. Ada rekomendasi dari Kementerian Agama, ada rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, ada rekomendasi dari yang punya tanah lapang kalau nyewa tanah, dan rekomendasi dari pemilik masjid, wakaf siapa. Tiga, baru tiga. Barulah Polres mengeluarkan izin. Polres dan Polda. Nah, ini sudah ngurus izin belum ini? Saya terus terang gak tanggung jawab kalau terjadi sesuatu. Ada RT juga kok. Alhamdulillah PRT datang. Siapa RT diperiksa Pak RW? Insyaallah kalau hablum minallah kita kuat, kita tak takut menjalani hidup. Tak takut. Selama ini orang bela kita, masa kita takut? Cuman kas pulang kita nanti kan sendiri. Itulah gunanya hablum minallah itu mesti kuat. Kalau sudah kita angkat kedua tangan menghadap Allah, yang lain itu semua kecil. Allahu Akbar. Pejabat-pejabat kalau dia tidak mampu mengatakan Allah lebih besar dari jabatannya, stres. Ditekan atasan, di jalan kena tilang, macet, sampai di rumah ditekan orang rumah pula. Apa tak gila lama-lama? Makanan kolesterol, minuman diabetes, yang ditonton, dibuka internet orang membuli, mengejek. Foto kita bagus pun diejek orang, jelek diinjak orang. Makanya hablum minallah mesti baik. Segala puja-puji bukan punya kita. Allahu Akbar. Diulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Yang besar punya, yang besar itu engkau ya Allah, bukan aku. Aku tidak ada nama besar. Kalau kita merasa diri kita besar, ketika kita dikecilkan orang, sakit tak hati kita? Sakit. Tapi kalau kita merasa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, diejek orang, biasa aja. Jadi Ustaz kalau dibully diejek orang tak sakit itu Ustaz? Ada juga sikit. Cuman tak besar kali. Nah, oleh sebab itu maka hablum minallah ni baik. Kita kalau terlalu dipuja-puji orang, melambung kita, merasa terbang di awan, maka balikkan kepada Allah. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhanallah, yang suci itu Allah, sedangkan aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Kemana kita mengadu, kemana kita menghadap? Wajhtu wajhiya, kuhadapkan wajahku. Wajhiya itu artinya wajahku. Kuhadapkan wajahku ini kepada siapa? Bukan kepada atasan, bukan kepada direktur, bukan kepada GM, general manager. Kuhadapkan wajahku kepada dia. Lilladzi fataras samawati wal ard, langit, bintang, gemintang, Venus, Merkurius, Neptunus, Mars,
semua dalam genggaman kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Kecil bagi dia. Dan sebab itu orang barat itu terlalu dipikirkannya dunia ini sampai tak bisa dia tidur, kena penyakit insomnia, dimakan 3 pil satu hari barulah bisa tidur, habis dosis itu bangun tak bisa lagi, dimakan lagi, akhirnya hilang penyakit itu, datang penyakit buah pinggang. Sedangkan orang kita tak makan pil tertidur, asal nampak muka ustaz tertidur. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram. Begitulah hebatnya ablu minallahnya, harus kuat. Orang kalau tidak kuat ablu minallahnya, dia akan kedukun. Orang kalau tidak, memang namanya sekarang tidak dukun. Kau ku tengok hidup kau tenang-tenang aja sekarang. Iya, aku sejak ada penasehat spiritual ini. Namanya dirubah, casingnya itu juga. Kata dukun, tenang aja. Itu di rumah bapak ibu sudah saya pagar keliling. Memanglah rumah kami berpagar, pagar spiritual. Saya sudah tanam di situ 5 jeruk, jeruk purut, jeruk nipis, jeruk bali, jeruk Medan. Nah, untung ada orang Medan. Artinya apa? Kita berserah kepada Allah. Langkahkan kaki dari rumah, serahkan pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Setiap perubahan waktu mesti connecting dengan Allah, jangan sampai putus. Subuh, terbit fajar, Allahu Akbar. Bergeser waktu zuhur, Allahu Akbar. Condong matahari asar, Allahu Akbar. Tenggelam matahari nampak merah di barat, Allahu Akbar. Hilang merah sempurna malam, Allahu Akbar. Bangun tengah malam tahajud, Allahu Akbar. Jangan ada stasiun pergeseran waktu yang kosong dari connect dengan Allah. Sedangkan connect dengan internet aja putus, pusing kepala kita. Telepon aja kalau putus-putus nyambung, bisa kita salah paham. Abang di mana? Kata ibu. Mantan, kata. Apa? Kata. Paham kan? Apalagi putus kontak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan putus pulsa aja pusing kepala kita. Ini sampai putus hubungan dengan Allah. Makanya ada 5 stasiun yang wajib. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tambah 2 lagi, duha dengan tahajud malam. Pagi, siang, duha, malam, tahajud. Jangan sampai putus kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Di awal itu kita serahkan kepada Allah. Hanifan musliman. Hati musliman, aku serahkan semuanya kepada engkau ya Allah. Wa ma ana minal musyrikin. Sebelum salam, attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Punya engkau, bukan punya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau datang susah hati, risau, gundah gulana, galau, ambil air wudu, ajak kalah kiblat, Allah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Tak ada cara lain kecuali salat. Ini orang sekarang kalau galau bukan salat, buka HP update status. Galau. Oh, membaca komen orang makin galau. Iya, kalau semua yang komen itu kawan, kasihan ya. Doa ya, mudah-mudahan selamat ya. Ada yang malas ngasih kalimat gini aja. Ada yang ngasih sebenarnya. Ada pula kawan, mampuslah kau, kata dia. Oleh sebab itu maka mengadu kepada manusia akan kecewa, berhadap kepada harta akan binasa, berharap kepada kawan hari ini kawan, besok jadi lawan, berharap kepada atasan akan sia-sia. Satu-satunya yang tak mengecewakan harapan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada masa-masanya hidup kita ini memang Allah hirangkan. Berharap kepada ayah, ayah sudah mati 2 bulan dalam kandungan. Berharap kepada emak, 4 tahun umur emak meninggal. Berharap kepada kakek, datuk, mbah meninggal juga. Berharap kepada paman, paman pun meninggal. Berharap kepada istri Khadijah, istri pun meninggal. Berharap kepada anak, semua anaknya meninggal kecuali satu, Fatimah. 6 bulan setelah dia meninggal pun. Satu pegangan namanya Abu Talib, paman.
Tak berani orang mengganggu dia karena pamannya Abu Talib berdarah biru. Abu Talib, anak Abdul Muthalib, anak Hasim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Ismail, anak kandung Ibrahim AS. Siapa yang mengusik Muhammad, awas, pamannya orang hebat. Mati, meninggal. Istri yang selama ini menghangatkan jiwanya, yang menenangkan batinnya, meninggal di tahun yang sama. Akhirnya dia pergi mengadu ke Taif. Diharapkan orang Taif ini menyambut, menenangkan. Orang Taif bukan menyambut dia dengan tola al-badru alaina. Saya disambut di rumah ini, masya Allah, semua keluar. Toco Medan keluar, durian keluar. Cuman segan saya makannya. Ustaz pula puasa kan. Kita yang selama ini ngajak, marilah puasa. Kita pula tak puasa. Ustaz kenapa tak puasa? Musafir. Untung ada dalilnya. Jadi oleh sebab itu tidak ada jalan lain menenangkan hidup ini kecuali hablum minallah. Pergilah kita ke rumah-rumah spiritual. Bapak pembimbing terapi spiritual, ya, ini saya ini sedang stres, ini banyak masalah. Oke, tarik nafas panjang. Letakkan tangan di atas lutut, naikkan tangan kaki kiri ke paha kanan, tarik nafas. Tahan, tarik, tahan. Keluar dari bawah. Pejamkan mata, dengarkan suara gemerici air terjun, dengarkan suara kicau burung, hirup aromaterapi bunga-bunga dibakarnya. Gimana perasaan? Tenang? Tenang. Gimana tenang? Tenang. Balik kacau lagi. Tidak ada jalan lain menerangkan ketenangan. Ala bizikrillah, ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub. Kadang hati ini bukan punya kita, Bapak Ibu. Bangun pagi tiba-tiba risau saja, suntuk saja, sempit saja hati. Padahal semuanya ada. Semua ada secara materi. Tidak ada yang bisa mengusir galau gundah gulana itu kecuali zikir. Zikirnya macam-macam. Mungkin ibu suka zikir subhanallah, mungkin alhamdulillah, mungkin Allahu akbar, mungkin astaghfirullah, mungkin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad atau la ilaha illallah, terserah. Kalau Ustaz Saman, apa yang paling suka? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 40, 40. 20, 20, 40. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20, 20. Bangun pagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat target, aku tidak akan berhenti selawat sebelum 40. Datang tamu. Gimana? Jadi kita arisan nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau dipotongnya ini berhenti wirid kita, berhenti zikir kita. Inilah Pak Ustaz yang kupusingkan sekarang ini. Kata Habib ini bagus selawat. Kata Ustaz ini bagus la ilaha illallah. Kata Ustaz ini bagus subhanallah. Jadi mana yang kau amalkan? Satu pun belum. Pilihlah salah satu. Saya tidak memaksakan. Mungkin Bapak yang paling Bapak suka la ilaha illallah. Bagus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang berzikir itu mana? Mulut menyebut, hati mengingat, pikiran khusyuk. Saya Pak Ustaz kalau zikir buka mata terbayang saya macam-macam. Pejam mata. Saya kalau pejam tertidur. Payah kali lah. Nah, oleh sebab itu maka saya Pak Ustaz kalau zikir pakai tangan ini rasanya tak afdal. Bagus saya zikir pakai kayu tasbih. Bagus. Karena rupanya batang-batang kayu itu pun bertasbih. Pelepah kurma waktu ditusukkan Nabi ke makam, kan ditanya sahabat, kenapa kau tusukkan pelepah kurma ini ya Rasulullah? Kata Nabi, pelepah kurma ini bertasbih, tasbihnya sampai ke bawah. Itu makanya kadang ada orang bertasbih pakai kayu, tapi saya tak pakai kayu. Tapi di rumah ada kayu. Ada yang pakai batu, ada besi. Kadang orang ini banyak lebih lama memilih tasbih daripada bertasbih. Balik dari umroh membawa 100 tasbih, semuanya untuk orang. Untuk dia ada satu, itu pun tergantung di mobil. Makanya banyak mobil ini masuk surga sekarang. Ambillah satu. Ketiklah tasbih itu 100. Subhanallah 100. Alhamdulillah 100. Allahu Akbar 100. La ilallah 100. La hawla wa la quwata illa billah 100. Walladhi anzala sakinata, dia yang menurunkan ketenangan.
fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jantung sebelah kiri berdetak, dua jari di bawah berdegup dan berdetak. Disitulah letak zikir itu. Terasa dia berdegup. Kalau ada yang tak terasa berdegup, kasih tahu. Kain kapan dah kena bawa kan? Itu dia. Selama dia berdegup, selama dia berdetak, alladzi waswisu fi sudurin nas, dia yang berbisik-bisik di dada manusia. Dada sebelah mana? Sebelah kiri. Situlah dia bisik. Minal jinnati wan nas, bisik dia. Tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir, tak usah kau berzikir. Dengarkan aja lagu dangdut, dengarkan aja lagu tripping, pergi kau ke diskotik, pergi. Alhamdulillah. Semua yang mendatangkan ketenangan-ketenangan itu semuanya palsu. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak hiburan, semakin banyak minuman, semakin macam-macam khamar. Dulu cuman anggur dipijak-pijak, kemudian disaring, airnya disimpan selama seminggu, fermentasi, diminum, khamar namanya. Sekarang canggih, sabu-sabu, mahal. Semuanya menawarkan ketenangan-ketenangan palsu. Pergilah kita ke psikiater, psikolog. Pak psikolog, ya tolong kau kasih dulu aku obat. Kenapa? Sudah dua malam aku tak bisa tidur. Kata psikolog, masih syukur kau dua malam. Aku udah dua bulan tak tidur-tidur. Setiap orang punya masalah. Siapa yang tak punya masalah hidup ini? Enaklah Ustaz Somad itu ya. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Saya tak bisa jalan kemana-mana Ustaz, di rumah aja. Kenapa kau tak bisa jalan? Bisul di kening. Malu nampak orang. Enak Ustaz jalan-jalan. Aku jalan-jalan tuh kau tahu kenapa? Iya, aku tak bisa duduk. Bisulku di belakang. Hampir semua kita punya bisul. Cuman bedanya kita tak tahu bisul orang. Kalau ditanya satu-satu, tanyalah. Tapi jangan pula gara-gara ini besok susah. Apa kabar? Di mana bisul kau? Kita ini punya masalah semuanya. Adam alaihi salam, la taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minadh-dhalimin, nanti kau bisa jadi orang zalim. Dia pun juga silap dan salah, kemudian dia berdoa, rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna. Adam aja salah, jangan kau tinggalkan umat ini, nanti kalau kau tinggalkan umat ini nanti bahaya. Tak sanggup dia, ditinggalkannya umat itu naik sampan, sampan mau tenggelam. Semua penghuni sampan diundi. Kita undi ya, siapa nanti yang namanya keluar. Ah, itulah dia nanti yang akan dicampakkan keluar dari sampan. Tiga kali undi, nama dia terus keluar. Padahal ibu-ibu selalu berdoa minta nama dia keluar. Arisan. Asal diundi nama Yunus keluar. Asal diundi nama Yunus keluar. Makanya ibu kalau ingin punya anak yang namanya bisa keluar terus arisan, kasih nama Yunus. Keluar terus. Akhirnya dicampakkan ke dalam. Sadar dia. Apa kata dia di dalam perut ikan itu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Coba tengok. Sama doa Nabi Adam dengan Nabi Yunus. Adam mengatakan Rabbana zalamna. Yunus mengatakan subhanaka inni kuntu minal zalimin. Makanya kalau kita silap, kita salah, langsung ngaku di hadapan Allah, langsung salat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billah. Karena kalau dipikirkan di kepala, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalaulah dulu, kalau satu kali kalau akan disusun oleh dua kali kalau, tiga kali kalau. Kalau dulu tidak investasi sama dia, kalau dulu tidak dia yang ngajak, kalau dulu tidak, kalau akhirnya kita menyalah-nyalahkan orang. Kepala sebesar ini mau diisi dunia beserta isinya. Apa tak pecah pembuluh darah? Pam. Ya kalau langsung mati, kalau stroke 6 bulan? Mohon maaf Bapak Ibu yang stroke. Kadang cakap saya ini banyak nyinggung perasaan orang. Saya tak ada, saya pikir-pikirkan itu. Banyak jamaah itu tersinggung kami Pak Ustaz. Tak apa-apa. Beberapa jamaah tersinggung balik mati. Bukan karena itu, ajalnya sudah sampai. Yang pertama kali yang paling penting hablum minallah. Tapi menjalin hablum minallah tidak bisa kita buat-buat. Misalnya ibu bapak pergi ke tengah panas terik, mengangkat tangan, hablum minallah, hablum minallah, tak diterima. Man ahdasa, siapa yang membuat-buat amal, ma laisa alaihi amruna, yang tidak aku kasih tunjuk, kata Nabi, fahuwa raddun, amal tu mardud, tak boleh. Saya Pak Ustaz mau mendekatkan diri pada Allah nih, terus jalan kaki saya ke puncak.
Bukan begitu cara mendekatkan diri pada Allah. Dengan cara solat. Banyak-banyak buat solat. Solat duha. Berapa rakaat Pak Ustaz? Unlimited. Sebanyak-banyak duha. Tapi katanya ada riwayat mengatakan 2-2 rakaat. Ada pula Ummu Hanif mengatakan 8 rakaat. Ada riwayat Aisyah mengatakan tak ada batasan. Mana yang betul Pak Ustaz? Kalau waktu pendek 2 rakaat. Banyak waktu kosong 8 rakaat. Lebih daripada itu terserah. Menenangkan hati. Ayatnya Pak Ustaz terserah. Rakaat pertama kul wallah. Kedua kul wallah lagi. Memang itu yang dihafal. Nanti pas ditunjukkan malaikat catatan kul wallah. Kedua sama dengan di atas. Sama dengan di atas. Sama dengan di atas. Sama dengan di atas. Kau kenapa kau sholat ayat kau kul wallah terus? Masih syukur aku sembahyang. Kau tidak. Oleh sebab itu maka sholat pokok pangkal yang pertama. Yang selama ini tak sholat, kalau mau menenangkan hati, menenangkan jiwa, mengusir galau gundah gulana, perbaiki hablum minallah. Adapun yang sanggup puasa sunat, bagus. Apalagi untuk ibu-ibu, bagus banyak puasa sunat. Bapak-bapak, bagus banyak puasa sunat. Saya suruh mahasiswa-mahasiswa itu kalian puasa sunat. Untuk apa Pak Ustaz? Mengirit belanja. Puasa sunat. Untuk apa Pak Ustaz? Mengurangi tekanan darah tinggi, kolesterol. Semua puncak mari penyakit adalah makanan. Al-ma'idatu baitu kulli da. Lambung sumber segala macam penyakit. Asyaitanu yajri majran dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Kalau kamu mau kurangi alirannya, kalau kamu mau persempit lalu lintas setan, kurangi makan. Ustaz Somad ini nyindir kami makan nih, enggak. Saya makan tuh tergantung undangan jamaah. 5 hari itu undangan, 5 kali makan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Tapi tak ada pantangan. Apapun ada, habis. Riba suri, hantam kromo, bantai saja. Yang penting kita berdoa. Yang penting sehat. Jangan katakan kalau kurus sakit, kalau gemuk sakit. Enggak, mau gemuk, mau kurus, yang penting sehat. Ustaz sakit ya, kata dokter. Ustaz sakit? Tidak, saya bilang. Ustaz kalau biar agak nampak sehat sikit, Ustaz harus minum ini, dikasihnya susu kental manis. Susu kental manis. Sekali pagi 1 gelas, siang 1 gelas, sore 1 gelas. Ustaz minum ini sebulan naik. Sebulan saya minum, timbang tetap 50. Kata Pak Dokter, dokternya orang Batam. Katanya Ustaz minum SKM itu, sudah Pak. Tak ada bertambah, tidak. Ustaz terima aja lah, sudah takdir Allah. Yang penting Ustaz sehat. Dan diperiksa sehat, alhamdulillah. Jadi hidup ini perlu kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Karena tak selesai dengan urat kepala kita. Buat fa'idha azamta, kalau kau sudah tekad bulat, fatawakkal Allah, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah jam, 30 menit, hablum minallah. Salat, hablum minallah. Baca Quran, hablum minallah. Saya Pak Ustaz berdiri lama tak bisa, sakit kaki. Salat duduk. Duduk di kursi. Salat duduk pun tak bisa juga Pak Ustaz, sakit pinggang. Baca Quran. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz. Asal dibuka Quran bersatu titik ba titik ya titik. Kunang-kunang. Pejamkan mata, berzikir. Berzikir pun tak bisa juga Pak Ustaz. Ada orang mati ikut. Tak ada gunanya kau hidup lagi. Amal yang paling ringan zikir. Maaf, beribu maaf. Ibu yang sedang dalam halangan menstruasi, baca Quran tak bisa, sholat tak bisa, galau, duduk di samping jendela, mulut menganga. Bukan cuma hantu masuk, lalat pun masuk. Tidak ada jalan lain kecuali zikir, zikir, zikir sebanyak-banyak. Abu Hurairah sebelum tidur malam menyimpul al-fa'uqdah. Disimpulnya 2000 simpul. Diambilnya tali 2000 simpul, sebelum tidur malam dipetiknya 2000 simpul. Subhanallah, 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 subhanallah. Kenapa kita payah tidur? Banyak betul yang kita pikirkan. Off-kan, on-kan hati, off-kan otak, petik tasbih. Makanya banyak orang dulu mati pas dibuka selimutnya megang tasbih. Dibuka selimutnya saat terakhir pegang. Orang kita enggak, pegang HP terakhir. Banyak orang sekarang mati megang HP. Update status terakhirnya rasanya mau mati. Pas mau mati. Saya bukan nakut-nakuti, enggak. Cerita aja. Jadi kalau ibu tengok nanti bapak tuh nanti malam statusnya agak macam-macam itu. Tengok tak sampai subuh nampaknya.
Saya tidak mengatakan hidup ini tak usah dipikirkan, bukan begitu. Kita pikirkan, kita harus ada planning. Nabi itu programnya bukan 10-20 tahun akan datang. Visi misi Nabi bukan 5 tahun. Lataftahunnal Konstantiniyah, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Dari sejak Nabi lahir, dari sejak Nabi jadi Nabi di Madinah, dari sejak Nabi dapat wahyu, kapan Konstantinopel baru direbut orang Islam? 700 tahun setelah itu. Visi misi Nabi itu 700 tahun kita pikirkan. Kita pun juga berpikir anak-anak kita, kok harus jadi bisnismen, kok harus jadi orang kaya. Tapi sampai kita pikirkan, nanti kalau aku mati anakku ini makan apa, kerja di mana, mobilnya apa, rumah cumannya, cabin sama siapa. Gila kita. Cuma kita pikirkan cabai keriting harganya berapa, harga BPJS berapa, ya, mati kita. Yang penting kita berusaha, setelah itu kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah itu setelah action. Setelah action baru la haula wala quwata. Ini banyak juga orang tak ada berbuat apa-apa, pagi petang tidur aja. Apa sih ditanya? Apa kerja kau sekarang? La haula wala quwata. Ini kalau ada orang macam ini antukkan kepalanya ke dinding. Sungsang ini otaknya. Hablum minallah sudah selesai. Sekarang barulah kita masuk hablum minannas. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu karena mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang lain. Qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik lemah lembut. Khairum min sadaqati yasba'uha adha. Lebih baik daripada kau rajin sedekah tapi menyakiti hati orang lain. Tapi jangan gara-gara dengar ayat ini, alhamdulillah Pak Ustaz, saya memang enggak pernah sedekah. Tapi tak pernah saya singgung hati orang lain. Kenapa? Saya tak pernah gaul sama orang. Di rumah aja saya. Bukan itu maksudnya. Sedekah rajin, bangun masjid, sekolahkan anak yatim. Jangan pinjam diungkit-ungkit. Ini banyak orang diungkit-ungkitnya pemberian dia. Susah sekarang nolong orang Pak Ustaz. Macam nolong anjing kejepit. Udah lepas kita pula digigitnya. Tobat saya buat baik nih Pak Ustaz. Kalau tobat minum khamar, bagus. Tobat saya berjudi, bagus. Tobat pacaran, bagus. Kan enggak, tobat saya nolong orang Pak Ustaz. Jangan pernah tobat berhenti buat baik. Mungkin bukan orang ini yang membalas, orang lain akan bagi kita balasan. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi. Allah akan tetap menolong hambanya selama hamba itu mau menolong orang lain. Harus camkan itu dalam hati kita. Makanya saya, tak saya pikir-pikirkan itu. Nah, bahwa dia mau membalas, tak mau membalas, terserah dia. Bahwa orang buat jelek sama kita, terserah dia. Hidup kita ini sekali kita buat betul baik-baik. La yabitu syaban. Tidak dianggap dia beriman kepada Allah walaupun puasa sunatnya banyak, walaupun tahajudnya banyak, walaupun ke Makkah bolak-balik. Laisa bil mu'min. Tidak dianggap beriman. Alladhi yabitu syaba'anan wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Sanggup dia tidur lelap, tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Makanya harus kita cek nih tetangga-tetangga kita ini. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Cek. Tak ada Pak Ustaz, kami tinggal di komplek elit orang-orang kaya. Cari lagi. Terus keliling. Bagi. Fakir miskin, orang susah, anak yatim, panti jompo, panti asuhan. Makanya dari kurban saya sampaikan itu, di komplek-komplek jangan lagi dipotong kambing, kerbau, lembu di komplek kita. Cukup potong satu ekor kambing, bagi agak 2 ons, setengah kilo, sudah. Banyak juga orang di komplek tapi tak makan kambing. Saya Pak Ustaz, jangan makan kambing. Nengok kambing itu udah kumat darah tinggi saya. Serahkan ke kampung-kampung, serahkan ke kecamatan-kecamatan, dinikmati orang lain. Islam tidak hanya mengajarkan kita simpati, kasihan, lebih daripada simpati, empati. Makanya beli beras 10 kilo, beli minyak 1 kilo, beli gula 1 kilo, beli ikan, sarden, beli roti, bungkus, antarkan, sepaket-sepaket. Saya yang saya ceramahkan ini yang sudah saya buat. Yang tak saya buat, saya takut nyampaikannya. Karena kalau kita sampaikan, kita tak membuat, itu lebih dulu kita masuk neraka lagi. Nah, jadi tiap bulan dibungkuskan itu, dibagikan ke fakir miskin. Itu yang saya sebut tadi, yang sesuai kemampuan saya lah. Saya hanya 10 kilo, gula 1 kilo, minyak 1 kilo, habis itu roti, habis itu sarden 10 kaleng, habis itu susu 10 saset. Nah, itulah yang sanggup. Kalau ibu bapak lebih daripada itu, bagus. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah. Habis orang susah, miskin, anak yatim itu makan, dia pun mengucapkan,
Alhamdulillah ya Allah, orang yang ngasih beras nih ya Allah, mudahkanlah urusannya. Mungkin doa kita tak menembus pintu langit. Doa dia bersyukur kepada Allah karena lidahnya tak makan riba, karena dia bersih, berharap menumpang doa orang lain. Adapun yang kita makan, kita simpan, kita habis semuanya. Disimpan, simpan, simpan sampai tak menetes sedikit. Bakhil bin pelit bin medit bin kedekut bin tak apalah lagi. Apalah bapak ibu nasab keturunannya itu. Sampai akhirnya tak ada setetes pun lagi menetes. Habis. Hidup ini cuma makan, pakai, dimakan, dipakai, dimakan, dipakai, habis. Ma'akalta yang kau makan busuk, wa malabista yang kau pakai lapuk, wa mata sedakta yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya senang saya silaturahim begini. Datang bertamu ke rumah buat pengajian. Man ahbaib satallahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, sering-sering menyambung tali silaturahim. Bulan depan buat rumah ibu, bulan depan buat rumah bapak, bulan depan rumah bapak. Tapi yang diingat pulang pengajiannya. Ini banyak juga. Apa yang kau ingat tadi? Di rumah Syahnu toco, rumah Syahnu kemarin ini, di rumah Syahnu makanan itu bagus juga. Karena dalam Islam diajarkan afsus salam, tebarkan salam, tut'imut ta'am, kasih makan, tusalli wan nasu niyam, salat waktu orang tidur, tadkhulul jannata bisalam, masuk surga dengan selamat. Pertama, kasih salam. Kedua, kasih makan. Ketiga, salat waktu orang tidur. Keempat, masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan itu insyaallah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Payah Pak Ustaz ngasih bantuan. Di mana saya mau ngasih bantuan? Datangi Ustaz kita. Ada sekolah Al-Islam. Di sana ada santri lebih 1000 orang. Tanya, berapa guru yang belum digaji? Berapa anak santri yang belum bayar uang sekolah? Berapa yang bukunya sobek koyak? Berapa yang sepatunya belum? Tanya, tengok. Belikan bantuan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa gitu kita lakukan, mati kita. Saya Bapak Ibu sudah banyaklah melewati kota daerah yang 20-30 tahun lalu itu rumah orang-orang kaya, itu pejabat-pejabat tinggi. Tapi saya tanya sekarang, mana sih Bapak Anu fulan dulu? Sudah meninggal, Mat. Mana sih Bapak Anu rumah? Sudah dijual. Mana mobil dia yang mahal dulu? Sudah dibagi-bagi. Tinggal habis semuanya. Masuk ke dalam liang lahat, mati dimakan cacing tanah. Yang kekal abadi, itulah yang dalam catatan malaikat, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Reuni-reuni itu ada juga bagusnya. Saya ketemu sama reuni kawan-kawan SD dulu, kemudian di pesantren dulu ada alumni SMP, SMA. Saya tengoklah, waktu ketemu alumni SD, SMP, saya tengok, kasihan ya. Udah keriput-keriput lah kalian ini. Tua-tua lah kalian ya. Rupanya mereka pun nengok saya gitu juga. Tua kali lah muka kau, Mat. Begitulah rupanya. Tak sangka kita. Karena kita merasakan pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Jalan sana, jalan sini. Kita rasa hidup ini begini juga. Begitu kita jumpa kawan-kawan kita, anak-anak yang sudah besar, sudah bercucu. Oh, rupanya sudah lama kita hidup ini. Sepatu kalau sudah terlalu lama dipakai, mulailah tipis tapaknya. Mobil lewat 5 tahun, macam-macam. Dipencet sign, air yang keluar. Reuni setelah taman SMA 10 tahun. Taman SMA 18-20. 20 tahun. 96 tamat, 2016 kumpul. 40 tahun. Pertanyaan, berapa nak? Berapa? Ketemu setelah 50 tahun, mulai pertanyaan, kubur Syahnu di mana? Ketemu, kau sakit kau apa? Ketemu umur 80, kau pakai Pampers apa sekarang? Saya kemarin diminta oleh Ustaz, tolong buatkan video. Apa videonya? Selamat atas pertemuan alumni SMA dan SMK area Medan. Sampai ketemu sini, saya selipkan di ujung, jangan kalian CLBK. Ini ada hikmah sebetulnya di balik itu, silaturahim. Mungkin yang ada meninggal suaminya, ada anak yatim, tolong, itu guna reuni-reuni itu mengingatkan. Besok kau datang ke rumahku ya. Ada apa? Anak cucuku lahir. Datang kita. Tujuan menengok cucunya itu lahir bukan tujuan mau makan kambing. Kalau mau makan, kita tahu tempat
kita datang mau melihat tapak kaki cucunya yang dua jari itu. Itulah kita 30 tahun yang lalu yang tak punya apa-apa, tak tahu apa-apa, dan panjang kita sejengkal. Coba kau tengok cucuku, lucu ya, macam kakeknya ya. Nampak betul kita bohong, mana pula mungkin bayi itu macam kakeknya. Bukan itu yang mau kita lihat. Yang mau kita lihat adalah tapak kakinya dua jari. Teringat kita pada almarhumah mak kita. Balik dari situ kita belikan kain agak 20 biji, antarkan ke panti jompo. Melihat panti jompo itu nampak kulit ini ya, kulit macam tisu sudah ditarik ke atas. Beginilah kulitku nanti akan datang. Ustaz Somad, datang ke rumah sakit ya, tengok orang tua saya. Sampai ke situ, apa kata dokter? Ustaz, ini tak bisa lagi kami suntik. Asal dimasukkan dalam suntik, sobek saking tuanya. Lembut kulit ini, sudah. Begitulah rupanya kalau sudah lama dipakai. Oleh sebab itu kita mesti sadar, kita sekarang, sedangkan kita adalah masa lalu dan masa akan datang. Masa lalu kita kanak-kanak, masa akan datang kita akan tua renta. Masa sekarang inilah kalau mau disempat-sempatkan beramal. Banyak orang berpikir, Pak Ustaz, saya nantilah sholat ini, nantilah zikir ini, nantilah baca Quran ini kalau udah anak ini agak-agak besar sikit. Makin besar anak, makin sibuk. Nantilah saya beramal ini kalau anak sudah nikah, Pak Ustaz. Makin nikah dia, bercucu pula. Dulu ngurus anak dua, ngurus cucu empat. Berapa banyak orang yang dulu ingin beramal, sampai tua tak pernah sempat beramal. Sempat-sempatkan beramal, sempat-sempatkan bersedekah, sempat-sempatkan baik-baik hablum minan nas. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. InsyaAllah, hablum minan nas saya dengan bapak ibu baik hari ini, sahibul bait bil khusus, tamu-tamu, ustaz-ustaz, kalau mati saya di Riau, tak ragu saya bapak ibu, pasti akan mengirimkan doa, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an. Tengoklah semangatnya mereka mengaminkan dari sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT, hidup ini singkat, hidup ini pendek, tapi resiko yang akan kita terima nanti di akhirat luar biasa. Ini perjuangan kita. Perjuangan saya mungkin di bidang ceramah, dakwah, khutbah, pondok pesantren, tanah lapang, stadion, masjid, surau, langgar, musola, masuk hutan, keluar hutan. Bulan Februari nanti khusus masuk ke pedalaman. Setahun dua kali, Februari, September. Tapi perjuangan ibu juga luar biasa. Mendidik anak-anak, mengajarkan mereka akhlakul karimah, mengadakan fit and proper test terhadap teman kawan dan calon-calon menantu. Itu luar biasa. Buat tim fit and proper test, tim seleksi dari luar provinsi, Abdul Somad LC. Saya nanti akan mengetes calon-calon menantu ibu. Bapak juga perjuangan luar biasa, mencari rezeki yang halal. Dulu kalau ada orang menolak duit haram, pulang dia ke rumah, apa kata bininya? Bagus bang, abang mesti takwa pada Allah. Adinda, tadi di kantor ada orang ngasih uang satu koper, kubuka dolar semua, tapi kutolak. Bagus bang, kami di rumah tak mau makan haram. Dulu begitu. Orang sekarang bodoh kali ya bang. Mana nomornya, biar ku cari lagi. Oleh sebab itu maka godaan yang luar biasa, masyarakat konsumtif. Dulu orang tontonan cuma satu, telepon masih telepon di rumah. Sekarang orang sekarang satu orang handphone sampai tiga, pulsa tak ada. Apa tak semua yang haram dibantainya saja. Oleh sebab itu masyarakat konsumtif luar biasa. Dibeli bulan ini HP tercanggih, bulan depan keluar lebih canggih lagi. Kalau dipeturutkanlah hidup dunia ini, oh. Tapi kadang orang dengar ceramah cerita hidup dunia, oh, kalau enggak mau hidup ikut style dunia, mati aja lah Pak Ustaz, kata dia. Bukan begitu maksudnya. Kita bukan meninggalkan dunia, tapi kita jangan larut dengan kehidupan dunia. Makanya doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah kajian kita siang ini, hablum minallah, hablum minannas. Pertanyaan sudah banyak, hampir setebal skripsi.